Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar hari ini teman-teman semua, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fiko 4? Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7 ya. Kalau perkenalan minggu lalu sudah kita sampaikan. Banyak pihak lembaga baik pemerintah maupun swasta, juga komunitas berbicara terkait dengan penyelamatan pengetahuan atau apapun itu yang berkaitan dengan warisan budaya baik benda maupun tak benda. Itu yang disampaikan oleh UNESCO terkait dengan tangible cultural heritage termasuk juga intangible cultural heritage. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut. Namun kita batasi di wilayah digitalisasi, preservasi, konservasi, dan restorasi. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan bincang materi pokoknya, yaitu preservasi digital, proses digitalisasi, kemudian konservasi, dan kegiatan restorasi. Baik, teman-teman semua, terkait dengan preservasi digital, bahwa teman-teman semua harus memahami betul terkait dengan perbedaan istilah ya, baik itu digitasi maupun digitalisasi. Itu ya, jadi harapan saya teman-teman memahami itu betul. Di mana bicara tentang digitasi, di mana bicara tentang digitalisasi. Baik, sekedar mengingat saja bahwa digitasi lebih pada proses konversi data dari analog ke format digital begitu ya. Jadi hanya di situ. Kemudian digitasi lebih fokus pada faktor-faktor internal seperti pengubahan dokumen cetak menjadi PDF, Word, dan lain-lain. Kemudian juga konkretnya bahwa digitasi ini merupakan proses pendigitalan, ya, hal-hal yang dulunya belum menggunakan hal-hal yang berbau teknologi digital, kemudian diubah menjadi bentuk digital. Kira-kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu. Kemudian bagaimana yang dimaksud digitalisasi? Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau digitalisasi lebih pada proses pendigitalan dari hulu sampai hilir. Jadi dari awal sampai akhir, dari mulai perencanaan sampai dengan proses diseminasi. Jadi lebih menyeluruh dan holistik. Jadi mulai hari ini harapan kami teman-teman juga bisa memahami itu. Prinsip dari digitalisasi lebih pada konvensi keseluruhan sebuah proses atau sistem ya, tadi yang secara analog menjadi digital, kira-kira begitu. Tetapi tadi dari mulai proses sehingga sampai dengan bagaimana upaya-upaya diseminasi sehingga informasi yang setelah dialihbentuk itu bisa berdaya guna. Proses digitalisasi, sekarang kita masuk di situ. Teman-teman semua, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kita harus memahami betul istilah digitalisasi, kemudian juga digitasi. Digitalisasi lebih pada proses pendigitalan, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam hal ini lebih pada bagaimana dokumen bahan pustaka yang ada di lembaga perpustakaan, ya, yang dikategorikan penting atau bernilai tinggi, secara keseluruhan maka itu dilakukan proses alih media, salah satunya di digitalisasi. Jadi tidak semua koleksi bahan pustaka itu dilakukan digitalisasi, tetapi lebih pada koleksi-koleksi yang memiliki nilai penting dan bernilai tinggi untuk lembaga itu sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Kemudian teman-teman, berikut adalah salah satu rangkaian kegiatan atau kebijakan digitalisasi suatu bahan pustaka yang tadi saya sampaikan di awal. Pertama, dimulai melakukan proses seleksi sumber-sumber materi bahan pustaka. Tadi mana yang penting dan tidak penting. Kemudian memperoleh izin ya, tentunya dari pihak terkait
Karena bahan pustaka yang disertasi itu tidak hanya yang masa lalu, tetapi yang masa kini, ketika itu dianggap penting, maka itu dilakukan. Tetapi untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan dimungkinkan ada pemiliknya atau hak ciptanya ada di lembaga atau seseorang, itu harus dipastikan untuk aman supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian ketiga adalah membuat rekaman atau salinan. Itu yang jangan dilupakan. Kemudian juga melakukan proses digitalisasinya. Selanjutnya, kemudian kita melakukan struktur metadata terhadap file digital. Sebetulnya ini agak relate dengan pertemuan di pertemuan ke-6 ya. Jadi saya pikir Anda bisa lebih paham. Kemudian juga menyiapkan manajemen file. Jadi filingnya harus direncanakan sehingga misalnya berapa lama kita akan melakukan proses itu sehingga terukur baik jumlah SDM-nya, jumlah anggarannya, termasuk juga waktu, termasuk juga alat. Jadi proses filing ini penting karena nanti ke poldering juga tentu harus terukur sehingga akan bisa menyimpulkan berapa biaya yang harus dikeluarkan begitu. Kemudian juga melakukan proses integrasi terhadap gambar digital dan metadata. Dan tentu yang ke-8 terkait dengan pengemasan dan cara penyajian hasil digitalisasi ini supaya tidak sekedar mudah diakses tetapi juga memiliki daya tarik sehingga orang tuh bisa mengakses dan mau mengakses, sehingga memang estetik ini juga penting untuk kita perhitungkan. Baik teman-teman, kita lanjut pada konservasi lebih pada perawatan ya dan perbaikan. Itu yang harus diingat karena konservasi lebih spesifik pada pelestarian kekayaan budaya untuk masa depan ya. Jadi merencanakan bagaimana warisan budaya yang intangible ini bisa berdaya guna di masa akan datang. Kemudian juga kegiatan konservasi tadi meliputi pemeriksaan, dokumentasi, kemudian pengawetan dan perawatan preventif begitu. Kemudian teman-teman mahasiswa, konservasi diartikan juga sebagai kegiatan untuk mengawetkan bahan perpustakaan atau bahan pustaka. Hal ini juga mencakup adanya kebijakan spesifik terkait dengan keterlibatan atau terlibat dalam melindungi bahan perpustakaan atau bahan pustaka dari kerusakan, kehancuran, termasuk metode dan tekniknya yang dibuat oleh tentu bidang yang ahli, konservator termasuk juga kuratornya. Ya, jadi dalam kegiatan konservasi ini dilaksanakan atas penentuan prioritas konservasi bahan pustaka tadi mana yang bernilai dan tidak begitu. Kemudian kegiatan konservasi diantaranya meliputi penjelidan, dilakukan agar bahan pustaka tidak tercecer dan seterusnya. Kemudian enkapsulasi, bagaimana melindungi dokumen dari risiko kerusakan dokumen yang sudah rapuh atau tercecer atau rusak. Blessing, memutihkan dokumen yang seperti kertas menjadi bagus lagi. Mending, kemudian juga lining, perbaikan pada kain jilidan buku yang lepas, kan ada buku yang dijilid melalui sebuah kertas. Kemudian juga, nah terakhir kaitan dengan restorasi teman-teman. Restorasi lebih pada prosedur pengawetan yang dimaksud tadi, jadi untuk mengembalikan kekayaan budaya ke keadaan seharusnya, jadi sehingga informasi itu terjaga. Sehingga bukan asumsi atau tafsir-tafsir subjektif, sehingga sumber asli tersebut harus terjaga supaya tadi ketika informasi yang berjarak ini bisa dirujuk sesuai dengan rujukan aslinya. Jadi itu tidak akan terjadi subjektivitas. Maka penting kedudukan restorasi ini, terutama menyelamatkan fisik. Kemudian restorasi itu lebih pada perbaikan yang spesifik ya, cover naskah kuno, buku-buku kuno yang diperbaiki seperti aslinya. Begitu teman-teman, jadi sekali lagi bahwa Anda harus memahami di mana koridor restorasi, di mana koridor konservasi. Baik teman-teman mahasiswa, saya pikir pertemuan kita hari ini selesai. Harapan kami semoga teman-teman dapat memahami walaupun pertemuan kita terbatas terkait dengan upaya-upaya preservasi warisan pengetahuan khususnya yang tangible ya, kalau yang sepertinya yang tangible. Yang fisik ini bagaimana supaya kita semua punya kesadaran kolektif untuk mengedukasi juga masyarakat. Baik,
Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.